solar full, langsung gaspol lagi. Setelah mampir ke SPBU ya tadi ya, sudah sampai loket. Penumpang untuk hari ini lumayan ya untuk Pak Buyung ya. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 02743795965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Untuk pembelian tiket atau kirim paket juga dilayani di Pool ALS Yogyakarta ya, yang berada di sebelah selatan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta. Nanti bisa jumpa dengan artis Pak Ketua yang Losdol. Tentunya akan dilayani sampai malam. Dan di situ juga terparkir bis-bis ALS ya. Jadi mau milih naik yang mana, nopin berapa, nanti bisa langsung lihat armadanya di Pool ALS Yogyakarta. Dan untuk hari ini Pak Buyung sedikit lega ya, karena hari ini sewanya lumayan, walaupun paket hanya beberapa potong saja. ALS Novin 248 bermesin Mercedes-Benz OH1521 berkaroseri Rahayu Sentosa. Sesuai namanya ya, Pak Kuat memang kuat gigih dalam mencari penumpang atau sewa ya. Oh, ini Pak Sagiono kebal gosip kalau Pak Sagiono ini ya. Pak Sagiono ini mau dikatain apa aja, seorangnya penyabar, hanya diam. Nah, ini Pak Joko kebal wirang, walaupun malu atau apa dia nggak dirasakan. Walaupun dibully apapun tetap santai kalau Pak Joko ini.
Bok. Bener, betul kamu. Langsung. Ayo, betul. Petak-petak. Sakare kayak betul. Yo, yo, yo. Iya, ana sing anu lah. Iki tak tawani iki. Lu enggak ikut tadi? Enggak. Oh, enggak pernah ikut. 253, 234. Mari bayu. Tak ira. Ya, hati-hati Pak Ketua. Enggak pakai helm. Nanti pasti saya yakin Pak Ketua ada yang kenal dengan Pak Ketua. Ada banyak orang. Cuma ini kaca mata. Kami semua turut berbela sungkawa, turut berduka Pak Ketua. Oh. Motornya pun nanti paling beda sendiri ini nanti. Paling beda sendiri di sana. Empat apa itu? Kita bersama apa bisu kamu? Iya. Bisu kok itu? Iya. Pernah kan kita bersama apa kata mau? Pak Ketua mau melayat. Mau berbagi dengan kru ALS Nopin 234. Katanya untuk Bang Sakot belum katanya. Pak Buyung hati-hati ya. Hei. Aduh, enggak usah bawa itu. Hei. Selesai itu siang besok kalau nggak berangkat siang itu 253 yang berangkat itu belum selesai nggak mau naik ke tripnya sampai mau jatuh ya. Baru Adi. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 248 dengan Jinju Pak Buyung dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 248 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mas Kodi, mana ada Mas Kodi?
Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya. Sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.